So hello and welcome guys. Ini adalah channel kami dan ini adalah video pertama yang kami akan upload untuk kami punya YouTube channel. So hari ni apa yang saya nak tunjukkan adalah ada satu ada tiga benda yang saya akan ajar bagaimana benefits dan macam-macam lagi saya akan bagi tahu caranya. So ikut saya. Pasti semua tertanya-tanya kan apa yang saya mau buat. So hari ni saya akan buat action 130 and then power plus and the last one power end. So saya akan bagi tahu macam mana cara guna, apa benefits dia dan macam-macam lagi. So jom ikut saya. Okay, seperti yang saya cakap tadi, ini adalah tiga produk yang saya akan bagi tahu apa kegunaannya, macam mana mau diguna. So, untuk yang pertama saya akan terangkan pasal Power Plus. Okay, siapa yang sudah tahu Power Plus ni? Dia adalah pembersihan untuk membunuh bakteria ya. Bukan sahaja bakteria, dia juga mempunyai haruman yang sangat wangi. Dia mengandungi perfume yang mampu untuk membasmi bau-bau yang ada. So, apa yang ada di dalam ini? Di dalam ni dia ada bactericide. Apa itu bactericide? Iaitu bahan untuk membunuh bakteria. Dia mampu untuk membunuh bakteria dan memiliki perfum yang kuat untuk membunuh dan menghilangkan bau yang kuat. Di mana kita boleh guna ni? Di mana yang sesuai? So, ini ni sesuai untuk kita boleh lap lantai, mop lantai. Untuk dinding pun boleh ya. Untuk dinding atau mana-manalah perabot kilang pun boleh. Pembuat kilang, perabot. Untuk peti sejuk kita pun boleh ya. Untuk membersihkan. Lepas tu sebenarnya Power Plus ni dia boleh cuci enjin. So ini pun dekat workshop pun kita boleh guna ya. Sebab dia boleh cuci enjin kan. Dia boleh bersih minyak-minyak pun dia boleh kasih bersih ya. Power Plus ni dia boleh membersihkan minyak-minyak. Bukan itu sahaja, macam saya cakap tadi, untuk lantai pun boleh juga. Lantai tandas tu kan, biasanya kan lantai tandas kita ni kan kadang-kadang kalau pas anak-anak pergi masuk tu mesti kadang-kadang ada bau hancing. Dia boleh menghilangkan bau hancing tersebut ya. Yang ini boleh guna untuk komersial dengan industri. Contoh komersial kita boleh guna dekat tandas, dekat lantai. Dan untuk industri pula kita boleh gunakan untuk kilang. Okay. So kenapa kita perlu guna ni? Kenapa kita tak guna yang biasa-biasa saja? Ini adalah selamat ya. Kenapa saya cakap selamat? Dia biodegradable. Biodegradable. Iaitu dia mesra alam. Kenapa dia mesra alam kan? Sebab kandungan yang terdapat di dalamnya ni adalah selamat ya, selamat untuk digunakan. Bukan itu sahaja, macam saya cakap tadi, di dalam ni ada kandungan perfume yang boleh membasmi bau-bau busuk ya. Seperti bau-bau hospital, dekat hospital pun sesuai untuk pakai kerana dia mewangikan kan. Hospital tu kan dia macam ada something smell kan, macam bau kan. Ini sesuai lah untuk bau-bau hospital. So bagaimana untuk kita gunakan ni? Senang sahaja, kita boleh gunakan mop, kita boleh gunakan sponge, kita boleh guna sponge, kita boleh guna scrubber, kita boleh guna mop, kita boleh guna sponge, kita boleh guna scrubber pun boleh. And then macam mana caranya? Kita hanya ambil tuangkan sedikit dan kita tambahkan air. Kamu masukkanlah 1 nisbah 20 sikit saja. Kamu tuang di contoh kan, saya bagi contoh untuk air mineral, di botol air mineral. Kamu boleh tuang sampai sini dan penuhkan air tu. Kemudian kamu boleh guna sudah. Itu untuk Power Plus ya. Okay, seterusnya saya akan merangkan pasal Power Ends. Siapa-siapa sini sudah tahu Power Ends? Bagus, tapi siapa belum tahu saya akan terangkan. Dekat store kami ada jual Power Ends. Okay, siapa yang belum tahu, Power Ends ni adalah untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak ataupun bau-bau yang busuk tu dia akan hilangkannya.
So bagaimana dia bekerja? So power ants ni dia diperbuat daripada jenis bakteria hidup ya, bakteria hidup tapi dia selamat digunakan. So bakteria ini, bakteria yang ada ni dia boleh mencerna bahan-bahan organik tersebut, dan bahan organik tu dia boleh menghilangkan bau ya, bahan-bahan tu dia boleh hilangkan bau. So apa lagi yang menarik tentang power ants ni, dia pun ada terdapat perfume ya di dalam dia. So dia ada mengeluarkan wangian yang akan menutupi bau-bau yang kita akan gunakan tu kan, bau-bau yang tak enak lah. So kita ni boleh gunakan di toilet pun boleh ya, kita gunakan sebab biasanya ada bau-bau hancing di toilet tu, kita hanya siram-siram, dia akan hilangkan bau-bau yang tidak enak tu. So apa yang paling menarik dan paling kamu mesti dapatkan pada penternak-penternak haiwan, dia ni sesuai untuk di kandang-kandang ternakan ya, untuk dikasih bersihkan, untuk pembuat pembersihan. Ini sesuai untuk kandang-kandang ternakan tu sesuai, sebab dia akan menghilangkan bau-bau yang tidak enak tu, dia akan hilangkan sebab dia ada bakteria, dia ada bakteria hidup yang boleh mencerna bahan-bahan organik tu lah, dan dia akan menutupi bau-bau tersebut. So selain daripada itu, kamu boleh guna di karpet. Karpet pun kalau kamu kasih bersih ini boleh, sebab kadang-kadang karpet berbau kan. Kita boleh gunakan ini untuk hilangkan bau tersebut lah. Selain itu yang selalu suri rumah gunakan adalah sofa. Di sofa pun kita boleh guna macam spray-spray kan. Kita spray-spray, masukkan dalam air, lepas tu masukkan dalam air, masukkan dalam botol spray tu, kita boleh terus spray begini macam yang spray lah, kasih hilang bau tu kan. Dan fabric-fabric yang lain, contohnya macam baju pun boleh ya. Macam contohlah baju kita kena kencing kucing, lepas tu kita rendam lah, guna ini, kita rendam, boleh. Okay, apa lagi? Dia boleh remove kesan-kesan kotoran daripada muntah, darah-darah. Macam contohlah kita terkena darah ke, ataupun bagi yang perempuan yang setiap bulan tu kadang-kadang baju tu susah mau hilang kan, kena seluar tu dia susah mau hilang, lepas tu dia macam ada bau. Kita boleh rendam guna ini ya. Kita boleh rendam dan dia boleh kasi hilang tu, dia punya kesan bau dan kesan darah tersebut. And susu, kadang-kadang ada susu tumpah. Wine pun boleh. Dan yang paling penting, kopi. Kamu tahu kan macam mana bau kopi tu? So ini boleh hilangkan bau kopi tersebut. Dan juga bahan-bahan organik yang lain lah, dia boleh kasi hilangnya ini, power ants ni. Okay, cara-cara gunakan ini, cara-cara menggunakan power ants, senang sahaja. Contoh, saya bagi contoh, kita mau cuci tangki ya. Cuci tangki boleh kan, kadang-kadang tangki ni bau. So ini boleh untuk cuci tangki. Untuk penggunaan pertama, senang sahaja. Ambil 1 liter ni, 1 liter kita boleh tuang di tangki. Lepas tu kita boleh kasih bersih tangki tersebut, dan dia akan membersihkan dan mengharumkan dan buang kotor, buang bauan yang tidak enak tu lah. Lepas tu itu untuk cucian pertama. Cucian pertama kamu boleh buat 1 liter. Dan cucian yang kedua, kalau kamu mau cuci tangki tu, kamu hanya guna 100 ml atau hingga ke 200 ml tersebut, sudah memadai untuk tangki. Sudah memadai untuk tangki ya. Untuk kotoran-kotoran yang lain seperti saya sebut tadi, untuk sofa kah, untuk mop lantai kah, kamu boleh guna nisbah 1, nisbah 10. So kiranya kamu masukkan sedikit, sedikit, kamu tuang sedikit di tempat lain, lepas tu kamu penuhkannya dengan air biasa. Itu sahaja penyediaan makanan. So yang akhir sekali adalah action 130. Apa itu action 130? Siapa yang ada kilang roti kah? Apakah memang sesuai lah ni untuk action 130 ni? So action 130 ni dibuat khas untuk pembersihan tempat penyediaan makanan. So macam biasanya dekat kitchen lah, orang dekat kitchen memang selalu guna ini ya. Macam dekat restoran ataupun kilang buat roti pun boleh, sebab dia ini selamat dengan makanan. Kenapa saya cakap dia selamat? Saya akan keterangkan satu-satu. Dibuat, okay, action 130 ni memang khas dibuat untuk food ya, untuk food, berkaitan dengan food. So kenapa saya cakap begitu? Dia selamat digunakan dan tiada rasa sabun. So biasanya kalau kita guna sabun biasa untuk
lap kitchen tu ianya tidak sesuai ya. Sebab kalau sabun biasa dia ada rasa sabun. In case lah kalau kamu punya makanan tu macam contohlah dekat kitchen restoran kan, biasanya ada potong-potong sayur kan, in case lah kalau macam dia terjatuh ke di tempat yang kamu sudah lap guna sabun biasa, ianya akan rasa sabun ya. Tapi dengan yang ini dia selamat ya, dia tiada rasa sabun sebab dia memang khas untuk dibuat tempat penyediaan makanan. Okey, selain daripada kamu lap dari kamu punya kitchen, kamu boleh guna untuk apa nama ni? Selain daripada itu, kamu boleh gunakan untuk food equipment seperti macam kamu cuci pisau, cuci alatan-alatan food equipment lah. Ianya sesuai ya, sebab macam saya cakap, ianya tiada rasa sabunnya. Dia memang khas dibuat untuk penyediaan makanan yang seperti tempat di kabinet-kabinet lah kan, kabinet-kabinet yang ada di dapur tu dia memang sesuai. Dan saya sarankan juga untuk yang service dekat contohlah dekat restoran juga, macam kalau kamu lap meja customer tu kamu boleh guna ini juga sebab dia selamat dan tiada rasa sabunnya. Tapi tidak boleh juga diminum begini, bukan, ianya untuk di kabinet lah kan, kabinet sebab dia sesuai macam saya cakap tadi dia tiada rasa sabun. So dia diluluskan oleh USDA kategori A1. Dia di approve sudah ya oleh USDA kategori A1 untuk digunakan ke atas permukaan yang berkontak dengan makanan. Dia sesuai. So apa ciri-ciri khas Action 130 ni? Okey. Dia berfungsi membersihkan minyak dan kris ya. Dia boleh berfungsi membersihkan minyak dan kris juga. Dan dia tidak mengandungi butil ataupun sebarang asid. Dia tidak mengandungi butil ataupun sebarang asid. Dia tidak beracun dan tidak mudah terbakar ya. Dia tidak mudah terbakar dan dia tidak beracun. Dan yang paling bagus dan yang paling penting untuk food, dia tidak mengeluarkan banyak buih ya. Jadi dia tidak rasa sabun, dia ada rasa sabun. So macam mana untuk digunakannya? Macam mana untuk digunakan Action 130 ni? Kamu boleh gunakan mop. Mop tu untuk di lantai lah kan? Untuk mop pun kamu boleh guna untuk di penyediaan makanan tu, tempat penyediaan makanan boleh. Dan boleh gunakan kain, boleh gunakan kain lap. And then untuk scrubber pun boleh ya. Itu sahaja untuk Action 130 ni, itu sahaja. Saya sudah terangkan ketiga-tiga function. Jika kamu berminat, saya sudah letakkan nombor di description di bawah. Kamu boleh klik dan kamu boleh tengok page FB kami, BV Supplier Hotel. Guys, thank you for watching. This is our first video on YouTube. Lepas ni kami akan upload lagi banyak produk yang kami akan promote dan bagaimana untuk menggunakannya. Please subscribe and share. Thank you so much for watching this video. Jumpa lagi di video akan datang. Thank you.